So, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue, dan kalian tetap harus menyiapkan tong sampah di pinggir kalian karena kalian akan mungkin mual karena melihat wajah gue yang tetap bulat dan fana ini. But it's okay, I don't care. Tiba-tiba gue pengen bikin suatu video yang beda lagi, yaitu bikin video unbox. Tuh kan, unboxing lagi. No, bikin video reaction. Yeah! Gue mau bikin video MV reaction sekarang. Grup apa nih, Kak? Grup apa yang mau dibikin MV buat pertama kali bikin MV reaction, Kak? Jawabannya adalah Stray Kids. Oke, sekarang sini gue mau bikin MV reaction dari Stray Kids yang judulnya itu District 9. Yang pun kayak berasa Hunger Games ya. Iya nggak sih? Karena jujur trailernya juga udah kayak Stray Kids. Udah kayak Hunger Games gitu. Ya nggak sih? Nggak tahu sih, gue juga. Tapi ya, gue mikirnya karena udah lihat judulnya District 9. Jadi kayak langsung terbayang aja sama Hunger Games kayak gitu. And for your information, my bias di Stray Kids itu adalah Jisung. Han Jisung. Nama panggungnya ganti ya, jadi Han gitu ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah, maafkan saya karena saya tempatnya salah. Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung putar videonya ya. Oh my god, I'm so menunggu sekali ini. Dan tentunya nanti bakal ada albumnya yang bakal di unboxing. Oke. Aduh, Hana, dua set, sumpah gue deg-degan banget. Oke. Kita berbesar. Lampu pijar, Shay. Oh my god! Minho! Yeah, come on, pergi. Hyunjin, oh my god. Ken. Hyunjin poninya lucu. Coba kalau gue yang kayak gitu, kayak pig. Chan, Chan Bin. Anjir, Wujin kayak Ong loh. Enggak sih, enggak. Jalan gue. Kalik. Tuh. Kayak ini tuh Hunger Games. Enak banget sih, parah. Aduh, gue lupa siapa namanya itu tadi. Felix. Ini Felix. Aduh, sumpah gue lupa namanya. Ini aduh, oh my baby. Udah. Meninggal. Oh my goodness. Aduh, Bang Chan gak boleh gitu, Bang Leader. Please stop. Oke. Sambil. Ih, gue lupa ini namanya siapa, sumpah. Ini Ujian. Our vocal, main vocal, gila gue lupa aneh. Parah banget ini otak gue, anjir. Padahal gue ngefans juga sama dia, anjir, parah. Ini dede gemes yang siap menaklukkan para hati Luna. Oh my god, sorry. Aduh, meninggal. Udah. Jongin juga ganti ini ya, nama panggung ya. Ah!
Kalau gue dance kayak gitu gempa sih, eh. Aduh, hujan, udah stop. Yang itu jadi in atau IN sih? Gue gak tau deh. Disignal. As always, Felix selalu menjadi... I'm not straight kids. Oke. Okay. JYP Entertainment. Hana Dulcet. Hana Dulcet. Oke. Okay. That's really good, pemirsa. Good banget. Oke, okay. Reviewnya. Buat MV-nya... Udahlah, gak diragukan. Mana ada sih yang bisa meragukan MV dari JYP gitu. Kita percaya sama MV JYP yang sangat bisa menggetarkan jiwa para nuna di luar sana dan juga para dongsengi di luar sana. Mereka masih pada kecil tapi sudah siap mengores dompet kalian. Betul, bukan? Karena gue ngerasain jadi kolektor itu, you know lah, pengen banget ngoleksi mereka semua gitu. Terus buat musiknya, of course, ini Stray Kids banget gitu. Dari yang ger juga kan udah bagus. Masih kayak gini. Yang sekarang juga District 9 juga masih gini. So, sisi coolnya masih ada. Dan tetap sih, my bias, Han Jisung Han tetap mencuri perhatian saya, pemirsa. Perhatian saya. Jadi, Jisung tetap emang selalu menjadi nomor satu di hati saya. Semoga sih, hopefully gue nanti kalau misalkan beli buku. Tadi aku, sekarang saya, terus sekarang gue. Jadi ya, maafkan gue ya kalau misalkan campur-campur bahasanya. Dan terus maafkan juga kalau misalkan kuning wajah gue karena... You know kan, ini rilisnya sore jam 4. Jadi gue hanya mengandalkan lighting dari lampu PJR yang sangat berfana itu. Oke, jadi Han itu, semoga gue kalau beli albumnya nanti... Berapa ya beli albumnya ya? Gue One One cuman beli berapa ya? Ted ada deh nanti gue bikin video unboxingnya juga. Terus buat album Stray Kids, please hopefully gue pulls Jisung. Karena you know what? Gue kemarin beli 7 album Stray Kids yang mixtape ya. Mixtape. Gak ada satupun Jisung dong. Gila gak sih? Gue tuh kenapa sih setiap beli album gak pernah dapat bias gue gitu. Gak pernah dapat bias gue. Why? Why dunia seperti ini sama saya gitu. Sakit, kalian suka gitu gak sih? Misalkan kalian beli album ini, tapi gak dapat bias, kalian suka gitu gak sih? Sakit kan hati anda seperti dicampakan oleh si dia selama 5 bulan? Ya, jadi gue hanya berharap. Tapi untungnya sih kemarin gue dapat Chan, Bang Chan, terus dapat Hyunjin juga. Karena mereka yang another bias gue setelah Jisung. Tapi ultimate bias gue, Jisung, yeah! Doanya deh, doanya buat Stray Kids, hopefully semoga kalian lancar terus. Kita di sini akan selalu mendukung kalian, walaupun kalian baru debut, tapi you know, fans kalian sudah sangat banyak, dan semoga kalian bisa terus memberikan yang terbaik buat kita semua. Oke? Okay? So, thank you for watching guys. Mungkin segitu aja video MV reaction yang gak jelas, yang super iuh kayak gini, karena menampakkan wajah yang sangat tidak layak dipandang ini. But I don't care, who cares? Yang penting gue senang melakukan ini dan bisa men-share reaksi dari gue setelah menonton MV reaction, setelah menonton MV Stray Kids ini. Oke, okay? So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. So thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh teman kalian juga buat nonton video yang tak guna ini, yang bisa membuat kalian muntah 3 ember ini, but it's okay. Bye-bye!